Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Selepas Aliff Syukri, Datuk Seri Vida Pula kena kecam Muah Muah Raya, ada unsur drag queen. Sebelum nak tonton jangan lupa subscribe dan aktifkan simbol loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni. Semua sedia mengenai isu usahawan kosmetik Dato' Aliff Syukri di mana dia telah mencetuskan kontroversi apabila muncul dengan muzik video raya berjudul Kelepok Raya yang menampilkan lelaki lembut. MV itu juga mencetuskan kontroversi sehingga Aliff dipanggil oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM berhubung perkara itu. Terkini, jutawan kosmetik Datuk Seri Vida Pula menimbulkan rasa kurang senang netizen yang mengecam lagu raya terbarunya yang berjudul Muah Muah Raya, di mana ia didakwa tidak menghormati hari raya kerana menampilkan beberapa orang drag queen sebagai penari. Netizen juga mempersoalkan pemilihan konsep drag queen dan juga pengertian raya sebenar bagi Vida. Malah netizen juga turut meluahkan kekecewaan kerana dengan adanya muzik video sebegini telah mencemarkan dan membawa tanggapan yang salah tentang maksud hari raya atau hari kemenangan umat Islam selepas sebulan berpuasa. Semua sedia mengenai isu usahawan kosmetik Dato' Aliff Syukri di mana dia telah mencetuskan kontroversi apabila muncul dengan muzik video raya berjudul Kelepok Raya yang menampilkan lelaki lembut. MV itu juga mencetuskan kontroversi sehingga Aliff dipanggil oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM berhubung perkara itu. Terkini, jutawan kosmetik Datuk Seri Vida Pula menimbulkan rasa kurang senang netizen yang mengecam lagu raya terbarunya yang berjudul Muah Muah Raya, di mana ia didakwa tidak menghormati hari raya kerana menampilkan beberapa orang drag queen sebagai penari. Netizen juga mempersoalkan pemilihan konsep drag queen dan juga pengertian raya sebenar bagi Vida. Malah netizen juga turut meluahkan kekecewaan kerana dengan adanya muzik video sebegini telah mencemarkan dan membawa tanggapan yang salah tentang maksud hari raya atau hari kemenangan umat Islam selepas sebulan berpuasa.